Akan tetapi banyak di antara kita, jangankan saudaranya, jangankan orang yang ada di sekitarnya, bahkan kepada anaknya pun tidak ada sayang. Tidak kepada anaknya pun tidak ada belas kasih. Kepada anaknya pun dia itu tidak peduli. Apakah banyak demikian? Demi Allah banyak sekali. Anaknya berpendidikan dan pendidikan yang jauh daripada pendidikan Nabi Muhammad, tapi dia biasa saja. Anaknya tidak mengenal siapa Nabi Muhammad. Tidak dikenalkan bagaimana cara makan Nabi Muhammad, tidur Nabi Muhammad, lalu dia merasa biasa saja. Padahal mereka itu, kita ini semuanya dicintai oleh Muhammad, melebihi daripada cinta orang tua kita kepada kita, bahkan melebihi daripada semuanya. Coba dengarkan baik-baik bagaimana cinta Nabi Muhammad kepada kita diungkapkan. Kata Nabi Muhammad, wallahi inni la uhibbukum asyaddu mahabbatan min mahabbati abaikum lakum wa min anfusikum li anfusikum. Demi Allah, aku ini cinta kepada kalian melebihi daripada cinta orang tua kalian kepada diri kalian, bahkan melebihi daripada cinta diri kalian sendiri kepada diri kalian. Apakah Nabi SAW tidak mengungkapkan buktinya? Diungkapkan buktinya, bahkan diawali dengan sumpahnya. Apa kata Muhammad? Wallahi law yushaqu ahdukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu ala maha fi qalbi. Demi Allah, kalau sumpah maka kaki kalian terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku rasakan sakitnya dalam hatiku. Adakah di antara orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, kerabat kita, sahabat kita, mitra kerja kita, kalau kita terkena duri kakinya, lalu mereka juga berteriak karena kesakitan dengan kesakitan kita? Tidak ada, kecuali Nabi Muhammad. Sedih Nabi Muhammad. Kalau kita terkena duri saja sedih, apalagi sampai kita enggak sholat, apalagi sampai kita enggak berpuasa, apalagi sampai di rumah kita ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, apalagi sampai ada anak yang kemudian berani membentak-bentak ibunya, apalagi sampai ada seorang suami yang melakukan KDRT kepada istrinya, apalagi kalau seumpama ada seorang istri yang kemudian berani dan membangkang kepada suaminya, itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan Nabi Muhammad. Karena apa? Itu menjadi sebab atau kemungkinan tanda-tanda bahwasanya dia bakal menjadi penghuni neraka, waliyadzubillah.